Dari bilangan bulat kali ini diketahui tiga bilangan yaitu 16, 18, dan 20. Yang ditanyakan adalah berapakah nilai KPK dan FPB-nya? Kita lihat dulu untuk bilangan pertama yaitu 16. 16 kita bagi 2 yaitu hasilnya 8. Kemudian 8 kita bagi 2 hasilnya 4. 4 kita bagi 2 hasilnya 2. Jadi 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Kemudian 18. 18 kita bagi 2 hasilnya 9. 9 kita bagi 3 hasilnya 3. Berarti 18 itu sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2. Kemudian untuk bilangan 20, kita bagi 2 hasilnya 10. Kita bagi 2 hasilnya 5. Jadi 20 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Kemudian kita menentukan KPK. KPK itu kita lihat angka yang terbesar. Di sini ada 2 pangkat 4, 2, dan 2 pangkat 2. Kita pilih yang terbesar berarti 2 pangkat 4. Kemudian untuk 3.